Halo teman-teman, lagi di mana nih Mas Bos? Di rumahnya Adik Rama, malam-malam pengen jadi HEO ya katanya. Oh. Kali ini bersama Reok. Apa itu? Tedok. Reok terbuat dari tedok alias tenong. Hah? Mana cakotane? Oh, cek ini deh. Dokok. Tenang cakotan di sini nanti lama. Kalau sih nabu wes. Cek ini deh ada ramal leo. Saya masih nabu wes. Tidak rebutan. Apa tuh lihat di barong? Oh. Jadi tukang kendang teman-teman. Oh. Dik Rama kali ini yang jadi reok memakai pakaian doreng. Tolongi bos. Oh, enggak oleh dari bos. Ini ada apa aja bos? Ada caploan macan putih, caploan anjing, kucing hanong, caploan lagi, jaran kenca. Apa nih? Oh, ternyata copot teman-teman. Oke. Awas sinai lampu. Sirai lampu, reok lampur. Enaknya kota ini ya. Buatan sendiri. Bos yang ada di sini, bosku, muncul bosku, ada di sini. Hahaha, sudah kuat sih. Nak belum dia tuh. Oke, pergantian pemain. Well, oke, ganti caplok. Sekarang ada nama yang jadi penabuh kendang. Hey, Rama, ayah saya yang bisa muncul nih. Metu solai, caplok anak bos. Diganti meneng, nyaplok tangan nih. Ike imangan nanti ramah. Disawer. Yeah.
ingkem lah anak-anak gore, ingkem. Jauh bosku, oh mau dicolok ya aku, ya, oh, terus ngelitir-ngelitir. Capek ternyata baru aja diketuk sama dia. Oke, ganti lagi. Siapa Sharan? Macan putih. Sekarang adik Rama yang jadi macan putih. Woi, Roke Lugur. Sumpang mecute. Oh, awas kenaan bosku. Macan putih kate dadilur kate mangan. Mangan opo iki? Waduh temen ndak ketok gas. Wah, kuali dasi. Dasi kuali macan putih. Macan putih gunung-gunung. Hei, kau dek kenal? Macan putih ni mati, duwe. Macan duwe. Macan duwe, sedar teman-teman. Macan duwe teman-teman. Bosku, sedar bosku. Oh, jangan lupa apa bosku. Terus. Iya. Yeah. Dadah.